Dekat sini kita ada jual kari kepala ikan. Ada kepala ikan jenis dengan ikan merah. Habis tu dia boleh masak dua macam jenis, asam pedas dengan kari. Ini daripada Terengganu. Ini kita rebus dengan air kunyit dengan garam. Habis tu kita masuk dalam kuah kari. Sebab ini untuk buat lembut saja. Jenis dengan ikan merah dia beda. Sebab kalau ikan merah dia keras sikit harus lama. Kalau jenis tak apa dia lembut. Habis tu kita bagi ulam dia. Habis tu ada cili. Cili. Habis tu kita bagi tofu. So habis tu kita bagi kuah dia, kuah kari dia. So kita bagi. Kita bagi sini terus. Dia ikut set. Ada yang 60, ada 50, ada 45, ada juga 80. Dia kalau besar, paling besar 80. Okey. Ini kita nak buat apa? Kita nak buat pari ya. Kita masuk dalam asam pedas tu. Okey, so kita bawa sini. Okey, kita lepas dalam ni. Tunggu dalam berapa minit. So nanti kita baru bagi dalam clay pot. Okey. Kita masuk. Okey, kita masuk dalam clay pot ni. Bagi bendi. Okey. Set ulam. Ulamnya ada apa? Dia ada terong, satu itu bendi. Kubis. Tungsat. Habis itu timun. Okey. Ini apa ni? So habis itu bagi sambal belacan. Ini sambal belacan. Sambal belacan, budu. Budu. Kalau nak kecap dia ada juga kecap. Oh. Ini satu set lah kira. Satu set kira 5 ya. 5 ya. Okey. Dalam sekitar 5 keping. Okay. Habis tu telur masin dalam 4 biji lah. Kalau orang makan 3 orang makan lah. Satu set dengan kepala ikan kari. Kari kepala ikan. Kat sini ada apa lagi? Nasi campur, lauk-lauk semua, berlauk semua ada nasi campur. Kita buka daripada Senin sampai Ahad lah, tak pernah cuti lah. Sebab kita 2 sip. Dah siang malam lah. Jam 6 sampai jam 12 malam lah. Bangi, Jalan Putra 4 Bangi lah. Asam pedas klepot ikan pari. Panas.